Oke, Sobat Angler, balik lagi dengan gue Jovi di sini. Di depan gue udah ada Real Trident Killer lagi. Sekarang bagian ukuran 4000 dan 5000. Karena size 2000, 3000 itu sama aja. Nah, ini 4000 dan 5000 juga ini sama aja untuk ukuran body. Handle-nya yang ngebedain cuman rotor dan spoolnya. Jadi gue bahas di sini dua sekaligus. Oke, ini dia box-nya. Nah, gue dapat reel ini dari toko pancing Putra Bandung Pancing Surabaya. Dan kalau misalnya lu berminat sama reel ini, nanti lu tinggal cek aja di kolom deskripsi. Ada link pembelian, nomor handphone, bahkan spesifikasi lengkapnya gue bakal taruh di sana. Oh ya, nggak Trident Tech Killer aja bro. Mau Trident Tech Red Cyber, Megatex, Longbow, Silver Race, SV, kalau nggak salah gue lupa. Pokoknya semua dari brand Trident Tech deh. Mau box Meiho, terus ada brand-brand dari Daiwa. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja si Trident Tech Killer 4000 dan 5000. Di sini kita dapat handle round knob yang berbentuknya Eva. Ya kalau Eva di sini dia pasti ringan sih kalau Eva. Kalau aluminium dia makin berat, tapi Eva di sini dia ringan. Tipenya screw handle dengan tipe engsel seperti ini. Oke. Ini untuk yang ukuran 4000 ada plastik pouch sama buku panduan dan spesifikasi lengkapnya ada di sini. Ini cukup keren sih. Nah, ini buku panduannya cukup lengkap banget, bro. Oke, di sini ada bahasa Indonesia dan ini bahasa Inggris. Jadi nantilah kita bahas. Sebenarnya udah gua bahas sih di video gua yang ukuran 1000 kemarin. Tapi nanti kita bahas lagi di sini. Oke. Ini yang ukuran 4000. Halus, bisa dilihat. Udah anti reverse pastinya. Semua rear-nya sekarang sih keluaran terbaru udah anti reverse semua. Ini ukuran 4000. Kita buka yang ukuran 5000-nya. Ya, ini kalau menurut gua rotornya dia lebih lebar dan spoolnya lebih gede yang ukuran 5000. Untuk body bentar kita coba cek. Untuk body menurut gue ini sama aja, satu cetakan. Bodinya ini dari metal bro pastinya. Makanya dia ukuran 5000 dan 4000 ini agak sedikit berat dari biasanya karena bodinya dari metal. Nah, untuk bahan rotor dia pakai grafit dan handle-nya ini pakai EVA, jadi agak sedikit kebantu lah, nggak berat-berat amat. Nanti kita timbang beratnya berapa yang ukuran 5000 dan ukuran 4000. Nah, ini 5000, ini 4000 nih. Oke. Kita coba dengar bunyi dragnya. Ini yang ukuran 4000 bunyi dragnya. Dan ini yang ukuran 5000. Ya, relatif sama aja sih. Kalau menurut gua lebih nyarinya ukuran 3000 kemarin dibanding yang 5000 dan 4000. Kita coba buka. Ya, kita bahas fullnya, bro. Di sini udah pakai seal. Udah pakai seal. Ada sealnya. Di bagian drag knob pun ada sealnya. Seal karet di sini. Biar air gak masuk ke bagian drag washer. Oke, kita pisahin 5000 dan 4000. Dan ini dia spoolnya, bisa dilihat. Ini yang 5000 dan ini 4000. 5000 cenderung lebih besar diameternya pun, bisa dilihat. 5000 dia lebih besar dibanding yang 4000. Oke.
aluminium pastinya. Untuk drag washernya kita coba buka deh. Biasanya sih udah pakai Carbontech, yang kemarin gua udah bahas udah pakai Carbontech semua, bro. Ya, di sini udah pakai 3 lapis Carbontech. Ukuran 5000 3 lapis Carbontech. Yang ukuran 4000 ya, ukuran 4000 pun di sini udah pakai 3 lapis Carbontech drag washer. Oke. Untuk line rollernya kita coba buka. Agak susah nih, bro. Aduh, untuk di bagian line rollernya gua nggak usah buka. Gua yakin udah pakai bearing di sana. Soalnya dari ukuran 1000 udah gua buka. Dia pakai bearing ukuran 2000, 3000 udah pakai bearing semua. 5000 dan 4000 pun udah pakai bearing. Ini yang ngebedain di sini adalah size-nya aja. Size dan knob. Kalau knob yang 4000 dan 5000 ini dia pakai round knob Eva seperti ini. Ya, selebihnya ini semuanya sama, bro. Untuk body ini dari PETA pastinya. Kalau metal lo udah pasti kuat, bro. Untuk rotor dia pakai bahan grafit. Handle pun pakai aluminium. Nah, di sini gua lihat di bagian drag knob udah pakai seal. Di bagian main shaft ini juga udah ada sealnya. Jadi air nggak bakal masuk ke bagian one way. Ini ketahan di sini pakai seal. Nah, di sini ada bagian cover one way. Cover one way-nya pun udah pakai seal. Nah, untuk video bongkar lengkapnya, bongkar totalnya, nanti lu cek aja di kolom deskripsi. Gua udah bongkar di ukuran 1000. Jadi gua nggak perlu bongkar di ukuran 5000 ini dan 4000. Pasti dalemannya sama aja, cuman yang ngebedain size-nya, size gear, size pinion gear. Untuk seal semua fasilitas atau fiturnya ini sama. Oke, sekarang kita kita pasang dulu lah, kita pasang dulu aja. Yuk. Oke, sekarang kita coba timbang dulu. Beratnya berapa gram? Ya, ukuran 4000. Gram dan ukuran 5000 341 gram. Ya, ini emang kalau menurut gua pribadi, reel ini agak sedikit berat di reel kelas kelas 4000 dan 5000 ya. Ya, ini wajar aja karena di bagian body dia udah pakai metal, body dan side plate, bukan bodinya aja. Jadi body dan side plate itu udah pakai metal. Nah, ini ketolong agak ringan, dia pakai bahan grafit di bagian rotor dan Eva di bagian handle knob. Kalau misalnya rotornya pakai metal dan knobnya ini pakai aluminium, mungkin lebih berat lagi dari ini, bro. Ya, kalau menurut gue ini wajar aja sih, karena kita butuh body yang kuat, takutnya ditarik ikan, jadi biar nggak patah di bagian lengannya nih. Ini Trident Killer nih. Ini ukuran 5000. Ini ukuran 4000 nih. Kalau menurut gue ini reelnya cukup ganteng. Ganteng dan fiturnya lengkap, bro. Oke, sekarang kita ke bagian spesifikasi. Untuk speknya kita lihat di kertasnya aja nih. Nah, untuk speknya di sini untuk model yang 4000 dia gear ratio-nya 6.2 banding 1. Wah, ini udah high speed. Coba kita lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, ini enam lebih dikit nih. Ini sekitar 6.3 sih kalau menurut gue, bukan 6.2. Ya, akurat.
Untuk yang 5.000. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya ini 6 lebih nih. Ini sekitar 6.3. Ya ini akurat 6.2 banding 1. Untuk max dragnya di sini yang ukuran 4.000 itu sekitar 8 kg. Ya, untuk ukuran 4.000 dan 5.000 ini sama, 8 kg. Untuk berat di sini beratnya 290 dan 298. Setelah kita timbang tadi beratnya lumayan jauh melenceng ya. Ini 330 kalau di timbangan kue punya gua. Yang ukuran 4.000. Ya, 330 dan ini 340 nih. Ya ini 340. Ini 298. Emang agak sedikit jauh melencengnya tapi hal yang wajar karena bodinya ini terbuat dari metal. Kalau metal udah pasti kuat lah. Untuk kapasitas tali di sini untuk ukuran 0,23 yang ukuran 4.000 ini 200 meter. Untuk ukuran 5.000 ini 0,26 220 meter. Ya ini lebih banyak pastinya. Dan untuk retrieve-nya yang ini 79 cm yang ukuran 4.000 dan ukuran 5.000 ini 88 cm. Untuk bearingnya semua sama dari ukuran 1.000 sampai 5.000, 9 plus 1 ball bearing. Dan untuk fiturnya di sini high aluminium, stainless shaft, high nylon, double anodized, corrosion resistant atau anti korosi, power smooth, true number bearing, fat bail, dan tag seal proof. Di sini soalnya banyak banget fiturnya, jadi ya lu nanti lihat aja spesifikasi lengkapnya di kolom deskripsi. Kalau gua sebutin ini banyak banget ya, panjang banget. Nah untuk harganya, untuk yang 4.000 ini harganya di kisaran 518.000 kalau nggak salah. Ya sekitar segituan, 518.000 untuk ukuran 4.000 dan 538.000. Ya 500 ribuan sih sama untuk ukuran 5.000. Ya harganya cuma beda 20.000 doang. Ini tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian misalnya butuh yang lebih banyak tali, lu pakai yang 5.000. Kalau untuk sedikit talinya, pakai yang ukuran 4.000 aja. Ini kalau menurut gua sama aja, dari cetakan mesin ini sama, cuman yang beda yang ini lebih lebar rotornya dan lebih gede spoolnya. Selainnya ini sama aja. Untuk knob ini pakai EVA, kita coba ukur diameternya berapa nih. Untuk diameter EVA di sini pakai yang 38 mm. Yang ukuran 5.000, yang ukuran 4.000 juga sama 38 mm. Untuk ukuran handle knobnya sama aja 38 mm. Kalau misalnya lo berminat sama reel ini, Trident Tech Killer ukuran 1000, 2000, 3000, 4000 dan 5000, lo nanti nggak cek aja di kolom deskripsi, ada nomor handphone, link pembelian, sama alamat tokonya. Lengkap semua sama spesifikasi lengkap dari kedua reel ini. Lo nanti cek aja di kolom deskripsi, bro. Pastinya gua dapat dari toko pancing Putra Bandung Pancing Surabaya. Oke deh sobat angler, segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lu cari referensi dari joran, reel, umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.